menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit paling singkatnya 5 tahun dan paling lama 20 tahun dalam 3 duanya yaitu ayat 1 percobaan atau permohonan tajam. Tanggal 17 kemarin jam 11 siang anggota kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Balang Nipa, Sinjai Utara. Jadi anggota kami bergerak dengan cepat dan benar bahwa di TKP terdapat lelaki UD yang sedang mencari pembelinya dan kami sergap di sana dan kami geledah dan memang ternyata terbukti terdapat 5 paket sabu yang dikantongi dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok campur. Penangkapannya, gimana? Penangkapannya di daerah Balang Nipa, Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ tersangka sementara di atas motor mau menunggu pembeli dan pada saat mau disergap tersangka mau melawan, yaitu dengan cara dia mau melajukan motornya. Dengan terpaksa anggota melemparkan tembakan peringatan sebanyak 3 kali dan akhirnya dengan terpaksa sekali anggota melaksanakan tindakan tegas terukur yaitu berupa penembakan ke arah kaki dan tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti yaitu 5 paket sabu termasuk roda 2 ya termasuk roda 2.